Alhamdulillah ini cabenya banyak nih ya. Nih. Yuk kita gabungin sama teman-temannya. Kita belum dapat ikan nih ya, mungkin belum rezeki. Wah. Ada ikan satu ini. Masih bagus nih. Ayam kampung ini. Udah dipotong nih, yuk kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Marilas. Mari meleles. Karena ini hari Kamis dan kita mau Marilas tapi hujan. Jadi kita nunggu sampai sedikit reda baru nanti kita pergi Marilas. Ini di sini udah mulai musim hujan, mendungnya gelap nih ya. Ini gerimis-gerimis sedikit aja. Alhamdulillah berkah. Hujan dikasih keberkahan ini ya. Dikasih hujan, dikasih keberkahan. Alhamdulillah ini udah mulai reda dan ini kita makan lemet dulu. Lemet yang kita buat kemarin. Ya kan, Mak? Iya. Karena kemarin kita udah kenyang makan londol sama makan perkedel ubi dan hari ini kita makan lemetnya. Gimana Dek rasa lemet, Mama? Kan tadi udah makan berapa kali? Enak. Ya sekarang kita mau berangkat ini ya. Alhamdulillah kita udah sampai pasar. Tadi karena azan makanya kita istirahat dulu sebentar di sini. Dan ini hujannya udah redah juga. Dan kita udah nemuin cabai di sini. Yuk kita lihat dulu cabainya ini ya. Adik dapat chat. Alhamdulillah cabainya banyak ini, berserak-serak di sini nih. Sampai ke paret-paret. Tapi kita nggak ambil yang di paret ini ya. Kita ambil yang di bagian sini aja ini. Cabai merah, cabai hijau, campur-campur. Tapi ini campur-campur banyak juga rupanya. Nggak bagus semua. Nah, nih, Mak. Makasih ya, Dek. Belum dipele nih, Mak. Kalau udah dipele baru. Soalnya ada yang bonyet juga. Ini buang ya. Oke, ini yang bagus nih ya. Set gini yang bagus. Alhamdulillah nih dapatnya. Banyak cabai hijau. Kakak adik dapat bawang. Yo sendalan. Ponyet. Di bawah ini, Mak, air singkir kan lah itu. Yang Mak pijak ada kan? Dua. Yuk, sekarang kita ke bagian sebelah sini nih. Ini baru tutup ini ya. Depan-depan sini. Kelihatannya tuh kulit-kulit bawang sama sawi-sawi. Di sini juga ada jipang sama terong. Kemarin di ngomongin katanya kita nggak ambil terong. Kita ngambil terong cuman nggak banyak-banyak. Begitu nggak bisa disimpan lama-lama. Kulkasnya emang belum jadi. Katanya kita pelit. Kulkasnya, mirip apa ini? Kulkasnya suruh beli kulkas. Bukan masalah, kami bingung. Bingung masalah kulkas ini, bingung, betul-betul bingung. Jadi kalau kita beli terus kulkasnya datang, jadi kulkas kita jadi dua. Kalau udah dua, jadi mau dibawa kemana lagi kulkasnya? Iya. Jadi kita jadi mubazir lagi kulkasnya jadi dua gitu kan. Kita beli baru. Kulkas yang kita perbaiki datang, ya kan, Mak? Iya. Jadi ada dua kulkasnya. Begitu, belum pasti nanti tiba-tiba ya kan, Pak? Jadi kami bingung ini. Jung, ha? Ini masih nom nih? Ada klopek ini. Iya, tergantung sambelnya. Mana? Enggak manjat ya. Yuk, ini kita lihat di sepanjang ini. Apa namanya nih? Sepanjang ada tomat. Tomatnya masih bagus nih.
Punyet. 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 Bonyet semua teman-teman ini. Kalau bonyet gini berarti untuk ayam ini ya. Oh, di sini juga banyak cabai nih ya. Cabainya cabai putus. Cabai putus enggak apa-apa, yang penting tidak bonyot dan masih bisa digunakan. Ini campur nih ya, campur yang bonyot-bonyot, tapi ini kita pilih-pilih lagi. Udah siap tadi kita ngambil cabai, sekarang kita jalan lagi nih ya ke bagian sini. Jumpa ini kita, apa namanya nih, buncis sama wortel. Kita belum ke bawang-bawangan ini. Gak ada. Karung siapa ini? Gak ada, Mak. Sekarang kita ke bagian tukang bumbu. Banyak kunyit. Mama di sini lagi nyari kunyit. Sekarang kita ke bagian sebelah sini nih ya. Penampakannya ada cabai. Alhamdulillah nih cabainya ini. Besar-besar cabainya. Tapi harus kita pilih lagi nih ya. Soalnya ada yang bonyot, ada yang kepijak. Cabai kita taruh sini dulu nih ya. Alhamdulillah nih, banyak cabainya. Alhamdulillah ini cabainya banyak nih ya. Nih, yuk kita gabungin sama teman-temannya. Nama, ini dia temennya. Ah, baru mulai. Ini ada teman kita yang Marilis juga bareng. Jadi yang Marilis itu gak cuman 1-2 orang di sini ya. Banyak orang. Sekarang kita ke bagian sebelah sini nih ya. Ada jengkol nih, harus dapat jengkol. Semangga Mak, masih bagus. Ini mangganya masih bagus Mak. Nah. Ini juga masih bagus nih. Iya. Rasain dulu di rumah aja lah. Tangan adik kan kuman. Bonyot itu kan. Ini bonyot. Bonyot separuh bagus separuh. Nah. Janganlah, ini kan udah gak bagus. Oke, kita juga sampai pasar ikan dan kita mau cari-cari ikan, mana tahu ada ikan-ikan yang tersembunyi. Di sini kita ngelihat ada kulit bawang. Kulit bawang putih. Mana tahu ada bawang putihnya. Lagi dibersih sama si udah. Mangga. Oke, sekarang kita udah masuk dia. Masuk di pasar ikan dan kita mau cari ikan. Mana tahu ada ikan-ikan tersembunyi atau ikan-ikan terselip. Kita dari sini dulu nih ya. Belum ada ikan.
Kita belum dapat ikan nih ya, mungkin belum rezeki. Wah, ada ikan satu ini. Masih bagus nih. Ikan gembung selar kuning kalau nggak salah ini. Atau ada satu lagi. Gak ada, cuma satu. Ikan hidup. Alhamdulillah dapat satu ikan ya. Iya masih bagus. Kita belampat nanti. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Di pasar ikan udah tadi ya, cuma alhamdulillah dapat ikan satu. Sekarang kita ke bagian sebelah sana. Ada pete. Ada pete atau pete cuman ininya doang? Ada isinya, Dek? Enggak ada kayaknya. Ah, ada isinya nih. Udah diambil nih sama orangnya. Enggak ada kok. Enggak ada. Enggak ada. Ya udah, enggak ada, kita lanjut lagi. Petenya cuman ininya aja, apa namanya? Kulit-kulitnya aja. Ini baru tutup nih pedagangnya, terpalnya belum di apa namanya? Belum digulung. Ini ada bawang satu ini. Kita cari-cari di sini ada apa aja ini. Bawang 2. Bawang 3. Bawangnya kecil-kecil nih, alhamdulillah ini ya. Habis, Mak. Udah habis nih ya, bawang-bawangnya udah habis dan nggak ada lagi. Ada jengkol, Mak. Nih. Kita dapat ada nemui jengkol nih ya, tumpuk-tumpukan jengkol. Dan kita mau pilih-pilih dulu. Jengkolnya ada ini ya. Ada jeruk juga. Gosok nih, Mak. Kalau udah bosok ya udahlah, buang aja. Jangan dibuang. Jengkol bolong juga masih bagus. Hah? Habis. Yuk, ini udah habis nih ya. Kita korek-korek lagi, mana tahu nanti jumpa. Gak ada. Yuk, sekarang kita lanjut lagi nih ya. Sekarang kita di bagian depan nih ya. Di bagian depan tuh ada semangka nih, dan kita mengambil semangka seperti biasa untuk apa ya? Untuk ayam. Kalau yang udah nggak bagus, kalau yang bagus kita makan. Nanti aja pulangnya. Pulangnya? Ya udah. Pulangnya aja lah, soalnya semangkanya agak berat ya kan. Mari, bos, Mike. Ini pakai baju nanti, ayo, bos. Yuk, yuk. Kita nanti semangkanya kita ambil pulangnya aja ini. Di bagian depannya ada apa aja ini ya? Mama dapat jengkol. Jengkol belum dikupas ya, Mak? Belum. Kasih dulu ada di sini enggak? Ada. Oh, ada. Ada. Lagi musim jengkol ya? Sini kok gak pernah lihat musim jengkol ya? Dari ini. Dari mana? Dari... Gak pernah gak ada jengkol. Ini juga jengkol. Masih ada ini. Nama. Jangan, kupas dulu ada isinya apa enggak.
Jangan main buang-buang aja. Enggak ada isinya, Pak. Enggak ada isinya. Oh, dia udah ini, Pak. Bus. Udah ditinggal. Kering. Ini kayak gini, berarti kan jamuran. Ada jamuran. Tapi kan masih bisa. Berasal. Alhamdulillah nih jengkolnya, masih bisa ini ya. Ada pepaya, Mak? Oh, iya, pepaya mentah. Pepaya mentah ya, kan? Ya, enggak apa-apa, ambil. Ambil aja ya. Soalnya becek nih. Atau agak becek. Yuk, ambil. Dibecek-becekan pepayanya. Masih bagus? Bonyot. Di bawahnya ada tomat, kita mau ngambil tomat dulu. Pantang Mama gak jumpa kucing. Tomatnya satu plastik itu, Mak. Di bawah. Di bawah situ. Ini masih bagus nih. Busuk, udah bawa aja sak plastiknya. Soalnya untuk ayam. Apa ini? Ayam. 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 Ayam kampung ini. Mati ya. Udah dipotong nih, yuk kita ambil. Tinggal betet nih. Oh, mati ayamnya. Belum. Yuk. Ada ayam masuk plastik nih, ayam kampung. Hah? Plastik untuk apa? Ada nanti bentar ya. Sekarang kita udah sampai rumah dan kita mau bongkar hasil marilles kita. Alhamdulillah tadi waktu pulang kita dapat pisang nih ya. Pisangnya pisang mentah. Oh iya. Masih bisa digoreng dan dibuat keripik ini. Ini ada bawang nyangkut, Mak. Kayak mana nih? Ini dalamnya nih. Ini pisang apa ini? Pisang. Oh, pisang raja nih. Pisang raja. Apa enak dibuat keripik bisa di enak, mentah? Agak kecil-kecil. Belah dua aja kalau enggak. Ini ada cat untuk ini. Untuk nanti ya, telurnya ini manis enggak nih? Ini enggak tahu, ini enak dikokrok. Enak dikokrok. Masih keras tengok apanya. Iya, keras. Suka. Alhamdulillah ini dapat pepaya, jeruk, jengkol, terong, pisang, cabe. Bawang, ini banyak banget nih hasil marilles kita nih ya. Ini mangga. Terima kasih yang udah ngikutin kita marilles. Jangan lupa subscribe, komen, dan like karena channel ini tergokil dan pertama di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.